Inilah kondisi pasar tradisional Tanah Mirah Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pasca digoncang gempa yang berkekuatan 6,9 skala Richter Minggu malam. Pasar yang biasanya ramai dengan hirup pikuk aktivitas jual beli, namun pasca gempa berubah drastis, sepi tak berpenghuni. Kondisi pasar yang terlihat retak di beberapa bagian menjadi alasan para pedagang untuk memilih pindah berjualan di lapangan terbuka dan mendirikan tenda, terlebih gempa susulan yang terus terjadi juga menambah ketakutan masyarakat ini. Sementara itu, para pedagang mengungkapkan bahwa memilih berdagang di rumah atau di tengah lapangan dirasa paling aman, sehingga para pedagang ini memilih untuk memindahkan barang mereka. Satu minggu sekarang. Kenapa dia turun enggak di atas sana? Di atas sudah retak-retak itu di atas. Tiangnya itu yang retak-retak. Jadi gimana kita? Kalau harga panik. Kalau harga pasca gempa ini? Harga gempa stabil, harga apa-apa. Iya, harga apa-apa stabil. Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang pedagang, Komarudin, yang memilih berjualan di lapangan. Nanti tergantung, nanti kalau memang disuruh naik, ya yang penting tergantung pemerintah pasar, naik semua. Berarti pas gempa itu langsung turun ya? Ya, besoknya habis lebaran. Habis lebaran itu dah orang-orang. Habis lebaran. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.